Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnish Bus Channel. Nah teman-teman, pada malam hari ini Minggu tanggal 14 Agustus 2022 ini kita sedang berada di Terminal Batok. Nah jadi teman-teman, pada malam hari ini kita kedatangan unit Harapan Indah Tronton ya. Ini julukannya Kereta Malam, atau dulunya ini Batangan Mendiang Almarhum Pak Adin ya. Dan singkat cerita, untuk Harapan Indah Tronton ini kurang lebih selama 3 tahun tidak beroperasi di lintas Medan Banda Aceh, dan alhamdulillah sekarang udah kembali beroperasi di lintas Medan Banda Aceh ya. Ya teman-teman, untuk bagian depannya ini udah menggunakan headlamp jet boost 3 ya. Sementara untuk bagian belakangnya masih menggunakan stop lamp jet boost 2. Ya, di sampingnya ini ada JRG Minoli Ribbon, dan di ujung sana ada AWI 03 untuk malam hari ini. Ini mimin penasaran dengan interiornya teman-teman, apakah ada perubahan kurang lebih selama 3 tahun tidak beroperasi. Yuk mari kita cek aja untuk interiornya. Oke, yuk kita masuk. Nah ini di bagian tangganya teman-teman, langsung disambut dengan Hello Kitty ya. Nah ini dia interiornya. Ini untuk bagian sampingnya menggunakan hordeng Barcelona ya. Untuk seatnya ini menggunakan seat dari Rimba Kencana. Ya, sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Ini langsung disambut dengan wallpaper Hello Kitty. Jadi untuk bus Harapan Indah ini teman-teman, toiletnya berada di posisi bagian belakang ya, tidak berada di tengah. Nah ini dia toiletnya, yuk kita buka. Nah inilah dia toiletnya. Jadi untuk toiletnya ini menggunakan wallpaper Hello Kitty, jadi menambah nuansa kemewahan dalam bus ini ya. Ya, untuk bus Harapan Indah ini seatnya berjumlah 34 seat ya, ditambah di bagian paling belakang 2 seat, jadi totalnya berjumlah 36 seat. Oke teman-teman, yuk kita turun kembali. Nah untuk Harapan Indah ini teman-teman, keberangkatan di jam 8.30. Ternyata di ujung sana ada Kurnia juga, Kurnia single glass. Nah untuk AWI pada malam hari ini hanya satu unit ya teman-teman. Ini sepertinya menggantikan AWI 02 untuk malam hari ini. Ini sebentar lagi juga akan berangkat di jam 8. Ya, ini ada Nonstop Putra Juang yang mulai mundur untuk pindah posisi parkir. Dan Kurnia juga mulai berangkat ini. Ya, kita beralih ke CKJ. Ini ramai banget ya di depan CKJ. Ramai yang antar atau ramai yang berangkat ini.
ada Bang Adi Black tuh ya di balik kemudi. Bang Adi Black dulunya mantan Nonstop Sempatistar yang julukannya Monster ya. Nah mungkin bagi teman-teman yang belum menonton trip repo kita menggunakan Armada CKJ, link videonya ada di pojok kanan atas. Nah JRG Minoli Ribbon juga mulai mundur ini. Ini JRG nya akan segera berangkat. Oke, duluan start jika jerbanya. Oke, JRG-nya juga mulai berangkat. Penumpang JRG-nya full ya sampai ke belakang. Iya, kita beralih ke Harapan Indah. Ini Harapan Indahnya juga akan segera berangkat. Jadi sekedar informasi nih, untuk Bang Adun udah pindah ke unit ini ya. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu video kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.